Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam MyCam Studio. Untuk video kali ini, aku akan mula bersembang mengenai Piala Dunia. Maklumlah kan, Piala Dunia pun tak lama lagi nak start. Piala Malaysia pula tak lama lagi nak habis. Jadi aku rasa okey gak lah kalau kita sembang pasal Piala Dunia pula. Benda pun 4 tahun sekali. Lagipun, ramai yang request minta MyCam cover cerita pasal Piala Dunia ni. Memandangkan ada yang demand, kami akan cuba tunaikan. Jadi untuk video pertama sembang mengenai Piala Dunia, tajuk kita pada kali ini adalah 7 pemain yang perform tetapi disingkirkan daripada skuad Piala Dunia. Pertama, Steven Botman. Pemain muda yang berbakat besar ni mula menyertai Newcastle pada musim ni dengan nilai perpindahan sebanyak 35 juta. Bersama Newcastle, Botman menjadi watak penting yang membantu Newcastle naik ke tangga ketiga liga dan mereka cuma bolos 11 gol sahaja ketika ini. Namun sayangnya, prestasi cemerlang dia ni belum cukup lagi untuk membolehkan dia terpilih untuk ke Qatar. Pada pandangan aku, salah satu sebab kenapa dia tak terpilih adalah Botman ni belum lagi ada caps bersama dengan skuad senior Belanda. Dan untuk posisi CB tu dah cukup compact dengan adanya Van Dijk, Nathan Ake, Stephen Davis, Matthias De Ligt. Mungkin kali ni dia tak terpilih, tapi akan datang siapa tahu sebab dia ni pun masih lagi muda. Kedua, Ferland Mendy. Walaupun Mendy ni merupakan pemain first level untuk Real Madrid, tapi agak sukar untuk dia tembus ke skuad Perancis. Sebelum ni dalam game Nation League, Mendy ni main dengan Perancis. Tapi sayangnya, dia tak terpilih. Sebab aku nampak Mendy ni memang tak ngam dengan taktikal Deschamps. Perancis sekarang ni guna taktikal 3-4-1-2. Kat sini memerlukan fullback yang bagus dalam attacking. Mendy ni pula kelemahan dia adalah dalam segi ofensif. Dia punya defensif memang tip-top. Memang susahlah opponent nak beat Mendy ni. Tapi dia punya ofensif memang out. Lagipun Perancis dah ada Theo Hernandez kat situ. Yang kita semua tahu dia punya attacking memang cukup-cukup padu. Ketiga, Roberto Firmino. Pada musim lepas, Firmino agak bergelut lah untuk menampilkan prestasi terbaik dia. Nak-nak lagi dia banyak injured pada musim lepas. Sebab itulah dia agak sedikit struggle nak perform. Tapi musim ni, kita boleh nampak yang Firmino ni dah slow-slow nak perform balik. Musim lepas, dia hanya skor 5 gol je dalam Liga. Tapi musim ni, dia dah skor 7 gol. Jauh lagi banyak dari Jesus yang hanya skor 5 gol je. Tapi masalahnya, Jesus terpilih. Firmino disingkirkan. Richarlison yang tak ada even skor sebiji pun dalam Liga pun boleh terpilih. Walaupun ada timbul lah sedikit isu pasal benda ni. Tapi bagi aku senang je. Coach lagi tahu apa dia nak settle. Keempat, Ivan Toney. Agak mengejutkan apabila nama Toney ni tak terpilih dalam skuad ke Piala Dunia. Memang pelik lah. Nak main England pun kena pakai kabel ke? Maguire yang macam tu pun still lagi boleh terpilih. Calvin Phillips yang total minit permainan musim ni cuma 53 minit je sepanjang musim pun still lagi boleh terpilih. Tapi Toney yang tengah perform kau-kau musim ni senang-senang je kena kick. Itu yang aku pelik. Kalau kita tengok statistik lah kan, Toney musim ni berjaya skor 10 gol dalam Liga. 2 gol je di belakang Kane. Rashford pula skor 4 gol. Wilson 6 gol. Kalau kita campur total gol Rashford dengan Wilson musim ni, dapat total gol Toney. Bagi aku, dia deserve tempat ke Piala Dunia. Patutnya kick je lah si Beckham celuk tu. Main tak adalah gah mana pun. Tapi still lagi dapat ke Piala Dunia. Kelima, David De Gea. Pada pandangan aku, De Gea ni perform lah tahap dewa mana sekalipun, tetap si Harry Kane ni takkan select dia ni. Sebab falsafah Harry Kane ni mudah je. Dia akan select pemain yang ngam dengan falsafah taktikal dia. Kalau kau perform tapi tak ngam dengan taktikal, jangan mimpi nak main. Salah satu elemen dalam taktikal Harry Kane ni adalah dia memerlukan ball playing goalkeeper. Itu je masalah De Gea, sebabnya dia bukanlah ball playing goalkeeper. Harry Kane nak keeper dia selesa dengan bola kat kaki, pandai pas bola sebab dia nak build up dari bawah. Jadi senang cerita, selagi Harry Kane jadi coach, simpan je lah impian nak main dengan Spain. Keenam, Sergio Ramos. Satu lagi nama besar yang tak terpilih ke Piala Dunia kali ini. Captain, legend untuk skuad Spain. Bagi aku, Ramos ni dah boleh standby siap-siap untuk umum persahaan. Sebab umur pun dah tua, 36 tahun ni. Nak tunggu tournament besar lagi 2 tahun, dah masuk 38. Jadi mungkin lah peluang dia untuk main dengan Spain dah tertutup. Ramos musim ni berjaya untuk kekal fit. Tak ada injet kalau nak compare dengan musim lepas. Semua game dengan PSG, dia main kecuali 2 game. Kena gantung sebab red card.
Yang lain, semua dia main. Bagi aku, dia pun deserve lah tempat untuk ke Piala Dunia. Dan dia jauh lagi bagus daripada Maguire Spain, iaitu Eric Garcia. Ketujuh, Gabriel Magalhães. Gabriel juga antara pemain yang perform musim ni tetapi tak terpilih ke Piala Dunia. Kalau kita tengok, prestasi cemerlang dia musim ni membolehkan Arsenal duduk di tangga pertama Liga dan bolos cuma 11 gol je. Akhirnya tetapi nasib dia sama macam Botman, dia ni pun belum lagi ada caps dengan skuad senior Brazil. Dan dekat posisi tu pun dah ada nama-nama besar seperti Thiago Silva, Eden Militao, Marquinhos Hulse. Jadi sedikit sukarlah untuk dia fight dekat posisi tu. Kena tunggu Thiago Silva bersara dululah baru dapat tempat. Kalau dia dapat maintain perform next World Cup, ada peluang lagi. Jadi itulah dia 7 pemain dalam list aku kali ini yang perform tetapi tak terpilih ke Piala Dunia. Pada pandangan you guys, patut ke tidak pemain-pemain ni terpilih? Kalau patut, cuba komen sikit kat bawah. Kalau tak patut pun, boleh juga komen dekat bawah. Kita sama-sama share pandangan kita masing-masing. Jadi itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ini. Kalau ada apa-apa macam biasa, boleh komen dekat bawah. Namaku Halimas, aku ciao dulu. Peace.